Pemirsa, pasca jatuhnya lift di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada hari Minggu lalu, Polsek Cilandak masih terus mengembangkan kasus serta memeriksa 5 orang saksi jatuhnya lift yang menimbulkan 5 korban luka. Polisi hingga kini masih belum menetapkan tersangka dalam peristiwa jatuhnya lift di Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan pada Minggu petang kemarin karena masih menunggu hasil dari penyelidikan yang dilakukan Puslapfor yang bekerjasama dengan Polsek Cilandak Jakarta Selatan. Dari hasil di lapangan, jatuhnya lift ini tidak langsung dari lantai 4 tetapi secara perlahan hingga benar-benar jatuh ke lantai 1 gedung teratai. Dan sejauh ini polisi juga akan meminta keterangan dari pihak lain diantaranya rumah sakit dan juga vendor pemeliharaan lift.